Hai, jumpa lagi dengan aku di channel YouTube Eka Bintang Atala. Kali ini aku ingin membuat mie goreng ala rumahan. Untuk bahan-bahan lebih lengkapnya, yuk simak di description box dengan menekan tombol panah ke bawah di sebelah kanan bawah video. Pertama-tama, panaskan gorengan di atas api kecil, lalu masukkan minyak goreng secukupnya, bawang merah, bawang putih, garam dan gula, kaldu bubuk dan merica bubuk. Tumis semua bumbu sampai tercampur rata. Apabila semua bumbu sudah tercampur rata dan tercium bau harum, masukkan mie kuning. Aduk-aduk mie sampai tercampur dengan semua bumbu. Tes rasa dan masukkan daun seledri. Masukkan juga bawang merah goreng agar aromanya lebih harum. Angkat dan sajikan. Tada! Hasilnya sangat enak. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah mengikuti video ini mulai awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.